Polisi masih mengumpulkan alat bukti setelah pelemparan bom molotov di rumah sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Barat FPI Wawan Gunawan. Polisi juga masih memeriksa kamera pengawas atau CCTV dari salah satu rumah yang tak jauh dari lokasi. Rabu dini hari, rumah sekretaris Dewan Pimpinan Front Pembela Islam Jakarta Barat dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Menurut warga, saat kejadian ada dua orang yang diduga pelaku menggunakan motor di sekitar lokasi. Meski tidak ada korban, namun atap rumah Wawan sempat terbakar.